Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku di channel aku. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau review skincare rutin lagi. Salah satunya itu serum yang menurut aku tuh bagus, dan ini bisa untuk semua jenis kulit. Nah sebelum lanjut, jangan lupa yang belum subscribe dan baru nemu channel ini, subscribe dulu, like, komen, dan juga share. Ikutin terus ya video aku sampai selesai. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku mau review salah satu serum skincare rutin yang baru aja launching teman-teman. Jadi serum ini baru, meskipun dia baru tapi menurut aku tuh dia oke banget, bagus. Karena kenapa aku bilang bagus? Karena aku udah pernah coba beberapa kali oles dan hasilnya itu emang nyata glowing, langsung glowing. Nah, serum apa itu? Stay tune terus. Oke teman-teman, langsung aja kita lihat serumnya. Ini dia serum dari Cydia. Nah serum ini adalah Glossin Serum. Teman-teman mungkin ada yang sebagian udah tahu atau ada yang belum tahu dan baru tahu serum ini. Ini menurut aku bagus dan rekomendasi untuk teman-teman yang kulitnya kering, normal, sensitif, sekalipun itu kombinasi ini bisa kayaknya. Karena di sini sudah dijelaskan banyak sekali manfaatnya. Di sini serum ini pun banyak manfaat. Nah, nanti aku bakalan kasih tahu manfaat serum ini, teman-teman. Nah, di sini kalian boleh lihat ada ingredients-nya. Nah, jadi serum ini menurut aku rekomendasi buat teman-teman yang kulitnya kering, normal, ini semua jenis kulit bisa pakai ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita lihat dalamnya seperti apa. Nah, ini dia dalamnya seperti ini. Terus di sini tuh udah lengkap banget ya. Ada manfaatnya, terus ada cara pakainya, ada ingredients-nya, dan yang lebih penting dia sudah BPOM. Ini sudah BPOM dan terus dia itu udah pernah direview oleh Dr. Grant. Nah, jadi kalian boleh cek video Dr. Grant tentang serum Cydia. Nah, teman-teman yang baru tahu, ini dia penampakan dari serum Cydia. Dia ada butiran-butiran gold nih di dalamnya. Nah, cantik banget. Nah, si dia ini adalah Glossin Serum Cintela Asiatica Extract Niacinamide. Nah, dia itu kandungannya itu teman-teman, salah satunya. Nah, oke, kita cobain. Dan ini tuh bener-bener amazing. Nih, lihat teman-teman, ini ada butiran-butiran goldnya. Aku iniin deh ke sini. Nah, lihat. Nah teman-teman, kalian boleh lihat di tangan aku tuh ada kepingan-kepingan gold yang cantik banget. Jadi dia tuh mengarung apa namanya, seperti emas gitu. Nah aku mau coba swatch ke wajah aku ya. Nah teman-teman, aku mau coba swatch ke wajah aku karena kebetulan aku tuh belum apa namanya, belum pakai serumnya. Lihat ini butiran-butiran ini cantik banget. Nah ini tuh wangi teman-teman, kayak wangi bunga gitu, tapi wanginya nggak menyengat. Dia wanginya soft banget dan bikin kulit kita itu jadi seger banget. Terus lihat teman-teman. Nah, aku coba. Dia itu seger banget teman-teman. Terus aku coba ulas ke seluruh wajah aku. Terus aku bakalan tunggu beberapa menit dan hasilnya boleh teman-teman lihat dari yang tadi. Aku tadi belum pakai apa-apa. Jadi sebelum pas launching video itu aku belum launching. Aku pembukaan video itu belum pakai apa-apa, belum pakai make up, belum pakai apa, cuman pakai lipstick doang. Jadi aku belum pakai skincare rutin aku. Baru sekarang aku sekalian bikin video. Nih, kalian udah pakai langsung tepuk-tepuk. Lihat teman-teman, hasilnya glowing banget kan. Nah, boleh dibedain pas tadi pas aku pembukaan.
lihat kayaknya butiran-butiran goldnya ini apa membuat wajah kita jadi terlihat seperti emas glow. Wow. Jadi gitu ya teman-teman. Nih lihat ini apa namanya bening bentuknya, terus dia nggak encer, terus nggak terlalu kentur juga, jadi pas banget. Dan aku suka banget sama serum ini. Lihat wajah aku jadi glowing, ya ampun. Aku suka banget sama serum ini karena dia itu banyak sekali manfaatnya. Nah, jadi manfaat yang pertama aku mau kasih tahu ke kalian. Jadi manfaat yang pertama itu dia mencerahkan kulit. Terus yang kedua dia memberi kelembaban dan menutrisi kulit. Yang ketiga dia sebagai anti aging. Nah, yang keempat dia menyamarkan flek hitam. Nah, buat yang berflek bisa juga pakai serum si dia ini. Terus yang keempat bekas jerawat pun bisa dihilangkan dengan si dia ini. Terus yang selanjutnya dia mengecilkan pori-pori. Nah, pas banget kan di kulit aku kulitnya tipenya normal tapi kadang kering juga. Terus ada fleknya juga ini bekas jerawat, bisa pakai ini. Pantesan aku udah beberapa hari pakai ini, ya Allah. Jatuh cinta aku sama produk ini, seneng banget. Terus dia melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Teman-teman, jadi menurut aku ini top serum. Nah teman-teman, aku sekarang mau coba swatch lagi, sedikit lagi. Aku tadi ada yang belum rata. Nah, jadi si serumnya ini, si butiran-butirannya itu mengandung banyak manfaatnya teman-teman. Nah, di bagian-bagian yang ada fleknya, kalian boleh ulaskan, ratakan semuanya. Tadi aku ada yang belum rata sih, jadi aku coba ratain lagi. Nah, ini kalian boleh ratakan, terus kalian nanti boleh ditepuk-tepuk juga supaya serumnya menyerap, benar-benar menyerap ke pori-pori kalian. Dan ini asli, aku sekali pakai kemarin pun langsung glowing. Nah, untuk kalian yang punya kulit kering, terus normal, terus sensitif, mungkin kalau untuk berjerawat kita harus konsulkan dulu ya sama si dianya, karena dia disitunya di keterangannya itu, di manfaatnya itu hanya menghilangkan bekas jerawat. Jadi buat teman-teman yang mau beli, kalian boleh follow Instagramnya, kalian konsulkan dulu sebelum beli ya. Ini bisa dipakai apa namanya untuk semua usia kayaknya, maksudnya dari remaja sampai yang tua gitu loh, tua muda bisa pakai sepertinya. Karena ini menurut aku bagus banget sih, aku baru coba beberapa hari langsung glowing. Teman-teman bisa lihat wajah aku bercahaya ini gara-gara si dia ini. Oke, aku review jujur, aku bakalan review jujur sekarang tentang serum si dia ini. Yang pertama, aku seneng banget, aku suka banget sama serum ini. Dia itu menutrisi kulit aku, terus dia langsung menjadi kulit aku cerah, glowing gitu. Ya, teman-teman boleh lihat. Ini bukan efek asli, ini dari glowingnya si dia. Terus yang kedua, dia mempunyai bau yang soft, bau wangi yang soft, tidak menyengat, dan dia itu bau bunga gitu. Terus yang aku seneng liatnya, apa namanya, ada butiran-butiran kecil gold gitu loh. Itu kayaknya ada manfaatnya juga buat wajah kita. Nah teman-teman, kalian boleh coba serum ini. Ini top serum menurut aku, bagus. Kalian boleh coba dan nanti kalian boleh rasakan sendiri. Buat teman-teman yang udah pernah pakai serum si dia, kalian boleh bagikan komentarnya di bawah, karena serum ini aku seneng banget. Nah teman-teman, itu aja review jujur dari aku tentang si dia. Ini bagus menurut aku, aku suka, seneng, dan rekomend banget karena wajah aku jadi cerah. Nah buat teman-teman yang mau pakai, kalian boleh follow Instagramnya. Jangan lupa sebelum membeli kalian konsulkan dulu, karena alangkah lebih baiknya kalian konsulkan dulu jenis kulit kalian. Nah buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu, like, komen, dan juga share ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. See you.